jika iPhone kamu ada dua, iCloud-nya satu, maka bila ada penelpon, dia akan nyambung keduanya. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya dan menonaktifkannya agar telepon yang masuk hanya di satu handphone, agar telepon yang masuk bisa di dua handphone? Langsung aja kita praktekin. Oke, cara menonaktifkannya, misalkan ini adalah handphone utama kita. Kita nggak mau nomor yang ini bisa menerima dari telepon yang lain. Kamu cukup aja masuk ke bagian pengaturan, lalu pilih di sini telepon. Lalu kita pilih di sini di perangkat lain. Nah, di sini kita matiin aja nih. Klik. Kan ini iPhone XR nih. Nah, ini disesuaikan ya. Misalkan ini namanya, dia pasti sama namanya dengan yang ada di sini. Nah, ini XR ABT iPhone. Sekarang kita tes. Kalau tadi kan langsung nyala dua-duanya, sekarang kita tes telepon lagi. Maka yang ini aja, yang ini nggak nyala, gitu kan? Sekarang kita tes lagi, kita hidupin lagi, kita tes lagi, telepon lagi. Maka nyala dua-duanya. Oke? Demikian tips dari saya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalam.